RCL 97 kami ada bersama Anda. Selamat sore sahabat RCL. Kali ini Aska Perdana bersama tim tengah berada di Jogja Department Store Pelabuhan Ratu. Dan seperti sahabat RCL lihat, di Jogja Department Store Pelabuhan Ratu selama bulan Ramadan ada kegiatan Festival Ramadan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan seru di selama Festival Ramadan Jogja Department Store Pelabuhan Ratu ini. Dan juga yang pasti ada bazar kuliner dan juga banyak sekali makanan-makanan khas bulan Ramadan yang bisa sahabat RCL ikuti dan juga cicipi. Kita akan langsung melihat seperti apa keseruan Festival Ramadan yang ada di Jogja Department Store Pelabuhan Ratu. Jadi sahabat RCL jangan kemana-mana, Aska masih bakal balik lagi dengan memberikan kamu banyak sekali informasi seru di Festival Ramadan Jogja Department Store Pelabuhan Ratu. Dalam rangka menyambut bulan Ramadan 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2024 Masehi, Jogja Department Store Pelabuhan Ratu menyelenggarakan kegiatan Festival Ramadan. Dalam Festival Ramadan tersebut, Jogja Department Store Pelabuhan Ratu mengadakan berbagai kegiatan seperti bazar kuliner, lomba tilawatil Quran, lomba hadroh, lomba mhaki, lomba menyanyi pop religi, dan lomba pildacil. Yulian, selaku PIC dalam acara tersebut mengatakan bahwa Festival Ramadan Jogja Department Store Pelabuhan Ratu diselenggarakan sejak tanggal 12 Maret dan akan berakhir pada 24 Maret 2024. Yulian menyebut bahwa festival sudah berlangsung sejak bulan Oktober 2023 lalu, namun dengan tema bazar malam, dan untuk Ramadan ditambahkan dengan bazar kuliner untuk menu berbuka puasa. Sementara itu, Agung selaku penanggung jawab acara menyebut, semoga kegiatan festival di Jogja Department Store Pelabuhan Ratu dapat berkelanjutan, baik itu festival bazar malam ataupun festival Ramadan, sebab dirinya, selaku warga asli Pelabuhan Ratu, merasa bahwa Pelabuhan Ratu memiliki potensi sumber daya manusia yang besar dan memiliki kompetensi, sehingga dengan adanya festival dari Jogja Department Store Pelabuhan Ratu, dapat menampung dan menjadi wadah talenta-talenta yang ada di Pelabuhan Ratu. Ini kegiatannya sebetulnya kalau untuk festivalnya baru diadakan tahun ini, Pak. Sebelumnya memang kita kalau acaranya itu kayak bazar ini sudah berjalan di bulan Oktober. Waktu itu ada kuliner malam, terus Desember kita ada acara kuliner malam 42. Nah, selanjutnya untuk di acara puasa ini kita adain lagi tapi temanya Ramadan. Oke, gitu. Berarti selain di Ramadan festival ini sebenarnya sudah berjalan cukup lama. Sudah. Tema yang berbeda. Iya. Kalau di spesial festival Ramadan ini selain memang juga ada bazar makanan dan kuliner lain-lain, ada kegiatan apa lagi bu di dalamnya? Kita ada lomba. Lomba itu banyak dari mulai acaranya itu kan dari tanggal 12 sampai tanggal 24 nanti apa ya. Nah, acaranya itu ada lomba mhaki itu tingkat SD, SMP itu tanggal 18 sama 19 kemarin. Lalu ada lomba menyanyi pop religi itu sudah berjalan di tanggal 13-14 itu sudah ada pemenangnya juga. Terus terakhir kemarin lomba pildacil itu tanggal 20. Nah, terakhir lombanya itu di hari ini di tanggal 21 lomba hadroh. Siap. Mungkin gak banyak-banyak Bapak terakhir. Boleh. Terakhir dari Bapak. Boleh. Harapan Bapak dengan kegiatan festival Ramadan ini di Jogja ini, kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang berupa festival seperti ini, pengen seperti apa Pak? Harapannya mungkin ke depannya acara ini bisa terus berkelanjutan ya, karena memang kalau yang saya lihat, saya asli Pelabuhan Ratu nih. Orang Pelabuhan Ratu ini butuh hiburan-hiburan kayak seperti ini nih. Banyak kumpulan acara dari lihat histori ke belakangnya memang ketika ada acara-acara seminggu selalu ramai. RCL 97 kami ada bersama Anda. Sahabat RCL, demikianlah keseruan kita di Festival Ramadan Jogja Department Store Pelabuhan Ratu. Dan untuk sahabat RCL juga yang dimanapun berada juga boleh langsung merapat ke sini di Jogja Department Store Pelabuhan Ratu, karena Festival Ramadan bakal berjalan terus selama satu bulan ke depan selama di bulan Ramadan. Dan yang pasti untuk sahabat RCL, demikian perbincangan Aska dan juga demikian keseruan kita di Jogja Department Store Pelabuhan Ratu di Festival Ramadan. Saya Aska Perdana bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.